dibuka Gus. Dibuka. Kita pengen lihat reaksi. Ini gak bahaya. Gak apa-apa, nanti langsung kalau bahaya kita tutupin lagi. Hai, assalamualaikum guys. Masih ingat gak kemarin kita sudah mereview sarang dari burung teledekan yang baru? Ini kebetulan burung teledekan ini bersarang di adaka yang ada di pohon rambutan ini nih. Kemarin kita udah mereview sama Airpan juga bahwa si burung teledekan ini udah menetas, tapi pas saat itu kita belum tahu nih si burung ini menetasnya ada berapa ekor gitu telurnya. Nah, setelah kemarin kita ambil stock shoot, ternyata jumlahnya udah diketahui ya, ada satu ekor dan satu telurnya tidak menetas. Nih Kalpio tuh lagi mantau, lihat aktivitas si indukan meloloh anakan teledekan. Gimana Kang Pio, aman? Aman sih, cuman ini kayaknya udah gede nih, kayaknya udah hari keberapa ini? Ini soalnya udah hari ke-9 nih, udah harus pasang ring nih guys. Soalnya takut keburu besar ya kakinya. Tuh udah gede ini, udah ada berbulu nih. Kayaknya ini harus ini deh, harus pasang ring sekarang deh. Oh iya tuh udah kelihatan tuh kepalanya tuh. Tuh ada ini Mas Is sama Jenny nih. Kebetulan nih ada teman-teman kita juga nih dari. Mana? Ini nih. Sarangnya di lubang. Ini Jen. Nah ini Jenny sama Mas Is nih, teman-teman yang paling doyan nih sama burung ini, burung teledekan. Bagus, kemarin sempat ngambil stock shot nggak beberapa? Ya, ada. Ada ya, dikit-dikit ya. Nggak terlalu sering kitanya, karena kita juga ngikutin saran, kita juga ngikutin saran-saran dari teman-teman, katanya jangan terlalu dideketin, jangan terlalu sering gitu. Tapi kalau pasang ring ini wajib. Ya. Nah mungkin sekarang harus pasang ring gitu. Tunggu dulu. Wow. Nih guys, ini satu anak sama telur yang ini infertil ya, tuh udah kelihatan bening banget tuh. Oke. Nah, ini usianya berapa hari ini? Ini 9. Usianya 9 hari. 8 hari kan baru pecah bulu jarum ya. Ah, benar nih. Ini jantan atau betina? Jantan. Pasang ring deh. Jantan terus ya. Cuman satu berarti ya. Masih ada nih yang teman-teman yang tahu nyimak tayangan dari si kisah si teledekan ini, yang anak pertama ini masih ada di Mas Is. Masih ada. Nanti deh terakhir kita lihat ya. Nah, ini nih kita lagi pasang ring ya. Lagi pasang ring dulu nih. Nah, kita pasang ring. Ibunya nih tek. Ibunya ini apa? Untuk nyari ring. Nah, udah masuk ya. Oke, udah masuk nih. Masuk ya. Udah masuk. Oke. Jangan lama-lama, Gus. Jangan lama-lama dipegang. Jadi ini kita kembalikan lagi ke sana, baru kita nanti lihat aktivitas indukannya lagi apa? Nawang, jangkrik ngigit. Kagetin bagus. Kirain jatuh gitu. Saya trauma sama jatuh. Nanti setelah dimasukin nanti kita lihat aktivitas indukannya kembali ke sarang, kita lihat aktivitas indukan yang kembali meloloh anaknya, baru kita nanti lihat anakannya yang pertama. Nih. Bentar. Nah, kita masukin lagi, guys. Nah, tuh. Kita kembalikan lagi. Tuh, indukannya nyerang. Tuh, nih indukannya nih. Nah, kita kembalikan lagi. Oke, udah. Nah, ibunya nih lagi merhatiin. Dan kita ini. Yo, bukannya waktu itu tuh anak yang pertama itu ada dua ya? Anak yang pertama ada dua. Terus kita kehilangan. Terus kita kehilangan, terus Ripki bawa temennya, ya ini temennya. Nah ini temennya nih, udah punya anak dua kali. Itu temennya yang di Mas Is. Sebetulnya ini buat pasangan yang itu. Buat pasangan sebenarnya. Jadi kita punya anak teledekan, tapi seumuran. Ya seumuran. Nah Ripki bawa ini. Nah ini dia si betina ini nih. Betina yang ini mau kita pasangin sama yang di Mas Is tadi. Cuman kan karena usianya sama, kalau misalkan di burung tuh rata-rata kan betina tuh birahinya lebih cepat daripada jantan. Nah si betina udah keburu birahi. Nah kebetulan betina yang di situ nggak ada waktu itu meninggal ya. Kawin sama bapak tirinya gitu. Nah ini tuh
dibuka Gus. Dibuka. Kita pengen lihat reaksi. Ini gak bahaya. Gak apa-apa, nanti langsung kalau bahaya kita tutupin lagi, kita bawa. Sama karakternya masih tetap ya, Kang Tio? Ya. Tetap. Kayak hutan. Liar. Liar. Karena waktu itu kan gak di ini, pas masih kecilnya gak di apa? Gak langsung di kandang. Oh. Ya gak langsung dikandangin kalau yang ini ya? Iya. Ini nunggu makan purna sih lama nih. Tapi dulu ini ditangkap, pas ditangkap nih si ringnya ini lepas. Iya. Ringnya ini lepas, jadi terlalu longgar. Jadi kebetulan yang ini ringnya lepas gitu. Ini emang udah gacor, Mas? Udah. Punya itunya, videonya nggak? Ada. Ada? Nanti minta ya. Nah ini hasil dari biasanya langsung ini kalau dengar suara ledakan apa? Biasa kalau dengar suara ledakan lain langsung tuh indukannya udah balik lagi ya. Nah aman, ini berarti aman ya, kucingnya udah balik lagi. Baru kita speaker masih sini, baru-baru dibawa masuk lagi ke aviari ya? Ya baru pernah nih. Oh pantesan ya. Pantesan berapa tahun? Setahun lebih ada nih. Setahun lebih. Jadi buat jodohan yang ini tuh, indukan yang ini tuh buat ini gitu jodohannya. Cuman karena memang bapaknya juga masih produktif di sini, bapaknya dia masih produktif, akhirnya kita biarin dan ternyata berjodoh sama yang muda gitu, kayak gitu. Oke guys, itu tadi perkembangan dari ledekan di Aviary The Hakim ini. Jadi nanti kita update terus perkembangan dari anaknya ini. Mudah-mudahan sekarang sehat lagi ya. Amin. Sehat lagi seperti ini, bisa hidup, nanti bisa kita kembalikan lagi ke alam liar ya. Enggak, ke alam liar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.